Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas dan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan urusannya, dan semoga kita selamat dunia akhirat ya. Amin amin. Ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan hari ini, di pagi spesial ini ya, Alex Sapi bakal review harga sapi babon Supranin ya, yang berada di daerah kota Situbondo. Kita bakal nanya secara tuntas harga sapi babon ini yang terbaru ini ya guys, yang ada di daerah kota Situbondo. Sebelum menonton video ini, langkah baiknya jangan lupa dibantu subscribe, like, di komen, dan ditekan tombol loncengnya ya, biar nggak ketinggalan di video terbaru dari Alex Sapi ya guys. Oke guys, selamat menyaksikan. Ini video pertama bos, saya bakal review harga sapi limusin nih. Limusin yang sudah bertanduk ya bos. Yang sangat tinggi nih bos, yang ada di daerah kota Situbondo. Kita bakal nanya-nanya harga sapi nih. Langsung ke dagangnya ini bos, yang ada di daerah Bondo. Ini dagangnya lagi nyantai-nyantai ini, sambil megang sapi, sambil rokokan ini guys. Nah ini suasana di pasaran ini bos. Nah ini sapinya sangat besar ini ya bos, yang ada di daerah kota Situbondo ini. Oh ternyata ini ada yang mantau ini bos. Nah, masih ada yang mantau ini, yang ini bos. Bentar lagi kita pakainya. Kalau boleh tuh bos. Tawarannya 18 bos. Ngasih berapa bos? 9.000. Cuma selisih 1 juta ini bos. Orangnya mau ngasih harga 19, sudah ada tawaran yang itu bos, sudah ditawar 18. Yang cukup bagus ini satunya ini bos, yang ada di daerah kota Situbondo ini. Nah, ini pelatih pedagangnya ini dari Sembagus ini bos. Ini bos, sudah ada tawaran 18 ini. Yang ini bos. Sudah ada tawaran 18 ini. Tapi masih belum dikasih. Nah, ini yang nawar ini bos. Nah, masih tawar menawar ini bos. Ternyata belum jadi nih, masih belum jadi. Oke. Nah, bos, ternyata ini masih tawar menawar yang ini bos, masih tawar menawar. Masih dipantau ini bos, masih dipantau ini. Halo. Oleh 6%. Wah. Lah sapa lebu, bos? Oh. Ka beli es wain. Apa nanti? Nanti tak norok dan sampai apa nanti itu tuan. 2.400 itu. Jadi 2.400 sudah boleh keluar saja. Es ini bos masih dipantau ini bos, ternyata bos. Orangnya ternyata mau ngasih 19.500 ini. Sudah ada tawaran 18 ini.
Belum dikasih nih bos, belum dikasih. Sampai. Oke, kita geser ke yang lainnya dulu nih bos. Nah, yang ada di daerah. Ah, maafan ini kok asli nih, ini kok mental ini. Masa. Mas. Ah, ini bos. Mental superan ini sapi gundul ini bos. Nah, ini bos sapinya ini bos. Nah, ini yang megang masih daerah Kelampokan ini, masih daerah Kelampokan Bapak Lisa ini yang megang bos. Nah, ini yang megang Bapak Lisa. Bapak Lisa baru tengki di Ipan Gilo lagi. Berapa bos? 95 katanya nih bos. 95 nih bos harga sapinya ini bos. Kondisi sapi cukup besar ini, sangat tinggi, sangat besar ini. Yang ada di daerah Pasar Situ Bondoke, kita geser dulu ke yang lainnya ini. Nah, ini pelantiknya lagi nyantai-nyantai ini, ngobrol-ngobrol ini bos. Masalah sapi nih. Nah, langsung megang 3 ekor ini. Rata-rata harga berapa ini, bos? 15-16. Oh, 15-16 ini ya. Nah, ini, bos. Oh, yang ini 16-15. Satunya itu, bos. Nah, itu paling selatan, bos. Iya, oh, sama ya. Yang 2 ekor 15, ini yang paling besar harga 16. Nah, ini, bos. Kondisi sapinya kayak gini ya. Nah, ini kayaknya sudah pernah laktasi satu kali semua ini bos. Ini di video kalau dari belakang ya, sapinya sangat ya lumayan bagus sudah ya, cukup lumayan bagus ini bos. Ini mau di video nah, kencing ini bos. Kencing ini Nah, ini ada sapi paling jumbo nih bos. Telur boyo. Aduh. Halo. Ini sapi paling jumbo nih bos. Paling besar babonan ini ya, paling besar ini. Abu Du apa ya? Abu Du apa sih? Keluar. Iya, makan order. Beli lagi. Teh? Hah? Lihat ini. Gede belum berarti? Abu. Oh, ternyata sudah abu du bos atau melahirkan, tapi anaknya sudah mati itu bos. Sapinya sangat besar itu bos. Nah, tapi belum sempat nanya harganya saya bos. Yang ada di daerah Kota Situ Bondoke, sekian dulu dari saya. Terima kasih.